Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Musa Nasnada, bertugas di Jabatan Pertanian Pantu Seri Aman. Sekarang kita berada di ladang remutan anak sekolah Kampung Pelanjau Pantu. Ladang ini seluas 20 hektar. Hasil daripada remutan anak sekolah Kampung Pelanjau Pantu akan diantar ke pusat operasi Pama di Kota Semerahan, diproses, digrade dan dibungkus bagi tujuan pengeksportan ke pasaran negara China. Rumah Lirina Kicin dari Kampung Nilamulu memberi terima kasih kepada Pama dan Jabatan Pertanian Sarawak. Terima kasih. Apabila kita menerima buah-buahan ini pada ladang, kita akan membuat pemilihan dan kita akan gunting, potong tangkai-tangkai yang ada sepanjang 10 mm. Kita akan masukkan buah-buah rambutan itu lebih kurang selama 10 minit dalam air yang bercampur ais. Tujuan ini adalah pre-cooling. Pre-cooling maksud dia untuk menyegarkan balik buah ataupun bahasa Melayu, bahasa Malaysia dia. Proses penyejukkan. Lepas tu kita akan buat proses pengeringan. Kita buat proses pengeringan. Kita gunakan kipas angin untuk mengeringkan buah-buahan tersebut. Dan di waktu inilah kita akan pilih buah-buah yang sesuai untuk kualiti ekspor. Tahap kematangan indeks dia adalah sekata. Lepas tu kita akan pergi kepada proses menimbang. Dan kita akan timbang dalam satu kontainer kecil tu sebanyak 500 gram. Lepas tu kita akan masuk dalam kotak dan kita masuk dalam peti sejuk sementara menunggu untuk dihantar ke lapangan terbang pada keesokan harinya. Kita dilantikkan oleh Pama untuk menghantarkan rambutan dari Sarawak, Kuching ke Siaman Airport. Sebelum rambutan sampai KLIA, kita sudah apply phyto dengan buat custom form dan every bill. Bila kargo sudah sampai KLIA, kita transfer dari container. Kita akan relabel semua kotak-kotak masuk dalam bin untuk besok pagi punya flight Xiamen Airlines. Selepas sudah relabel dalam bin, MES akan timbangkan kargo itu. Selepas timbang, dia dapat itu weight slip. Then dia masuk dalam cold room under temperature plus 10 degree. Besok pagi, MES akan keluar dari cold room, tarik ke aircraft Xiamen Airlines. Ini satu usaha dalam kita nak membantu pekebun-pekebun kita di negeri Sarawak. And this historic shipment is the first that we witness on sending the produk rambutan ke
kita akan jual, ekspor terus ke negara China di Zemen. Dan saya berterima kasih kepada Pharma kerana usaha mereka membimbing pekebun-pekebun kita, dan inilah hasilnya. Dan kita berharap hasil ini dapat juga dirasai oleh semua petani di negeri Sarawak ini. Dan dengan cara ini kita dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka dan dalam masa yang sama membesmikan kemiskinan di kawasan Luar Bandar. Jadi kita berharap dengan adanya usaha ini dan sekiranya diterima oleh negara luar ini, kita akan meneruskan usaha ini bukan hanya sebenarnya di negeri China tetapi kepada negara lain yang boleh menerima produk atau rambutan ini dijadikan satu makanan dan tarikan kepada negara luar. Dan suka juga saya maklumkan kita sebenarnya juga membantu kerajaan negeri Sarawak lah. Kerajaan negeri Sarawak sekarang pun di bawah Dato' Amar Ugah amat mengharapkan supaya hasil-hasil negeri Sarawak ini akan dapat dipasarkan dan meluaskan lagi dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan petani di negeri Sarawak ini. Dan di Malaysia, jumlah pengeluaran buah rambutan dianggarkan seluas 25,000 hektar dengan menghasilkan 100,000 metrik tan. Jadi jumlah yang besar ini merupakan satu peluang kepada industri buah-buahan negara kita, khususnya untuk memenuhi pasaran ekspor. Dan pada masa ini kita telah melakukan hantaran percubaan menggunakan ataupun terpusat kepada rambutan daripada negeri Sarawak, yang mana di bahagian Seri Aman yang telah pun kita kenal pasti merupakan kawasan pengusahaan rambutan yang telah pun terkenal, dan mereka mengusahakan tanaman rambutan jenis anak sekolah yang begitu berkualiti tinggi. Dan di dua-dua kawasan ini kita telah menumpukan kepada hampir 8 hektar kawasan yang ada di sana. Hampir 1 tan telah pun kita tuai yang melibatkan pelbagai indeks dan juga saiz buah-buahan berkenaan. Dan daripada 1 tan berkenaan, kita telah dapat menghasilkan hampir 600 kilo untuk sebagai percubaan pertama yang kita hantar ke negara China di Xiamen. Kita mengadakan kerjasama bersama dengan syarikat swasta, iaitu pengeksport yang ada di negara kita ini, untuk memenuhi keperluan pasaran di sana. Jadi ini pendapat juga menambahkan lagi satu peluang perniagaan kepada pengeksport kita yang ada untuk segmen pasaran bagi buah rambutan ini.